Di Desa Tulungrejo, Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung, tepatnya di Dusun Kradenan, terdapat salah satu keluarga yang menarik perhatian kami. Keluarga ini adalah keluarga Busutia. Busutia merupakan salah satu pelaku usaha mikro kecil menengah yang bergerak di bidang pembuatan aneka keripik. Bersama suami dan putra sematawayangnya, dia mendirikan aneka keripik Sonia pada tahun 2017. Sekitar 5 jenis produk diproduksi dengan rata-rata penjualan 6 kuintal per tahun untuk tiap produk. Usaha ini merupakan salah satu sumber terciptanya keluarga sejahtera, Busutia. Menurut saya keluarga itu mempunyai suami yang tanggung jawab, mempunyai suami yang mengerti, saling kerjasama. Misalkan kerjasama dalam bidang pekerjaan, pekerjaan rumah tangga ataupun pekerjaan mencari uang. Yang memotivasi suami saya itu betul-betul orang yang bertanggung jawab, betul-betul orang yang kerja berat, kerja keras, dan kita sama-sama saling mendukung. Karena kita enggak punya, karena kita keluarga yang minim ya, keluarga yang istilahnya ya apapun enggak punya. Maka dari itu kita harus bisa, semua orang lain bisa, kenapa kita tidak? Dan suami mendukung, saya mendukung, anak pun ya alhamdulillah bisa diajak kompromi, mengerti dengan keadaan orang tua. Dan dia pun menurut, sekolah pun alhamdulillah juga pinter, dan sampai sekarang pun alhamdulillah dia pun juga bisa menghasilkan. Itu keluarga yang bisa saling menjaga, saling menghormati, saling membantu, dan saling mengisi. Dalam arti mengisi keseharian, mengisi waktu bersama-sama, saling menghormati, saling, istilahnya, misalkan ada orang yang sakit, salah satu sakit, itu ada yang menjaga, ada yang istilahnya menyayangi. Keluarga sejahtera itu tidak selalu berlipat dengan uang. Keluarga sejahtera itu yang keluarga yang cukup. Cukup dalam arti semua kebutuhan tercukupi, tidak harus wah. Jadi keluarga yang saling menghormati, yang saling menjaga, yang saling membantu. Alhamdulillah, semoga kita bisa. Pesan saya untuk keluarga lain ya, kita jangan patah semangat untuk bekerja. Ya istilahnya, jangan dikira gaji kecil itu pendapatannya kecil. Mulai dari kecil itu kita kumpulkan menjadi besar. Kita harus telaten dan sabar, dan jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah pasti dikabulkan. Angka perceraian di Kabupaten Tulungagung selama tahun 2022 tercatat sebanyak 2.549 perkara. Faktor pemicu adanya perceraian ini salah satunya adalah faktor ekonomi. Tidak menampik bahwa ekonomi sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan sebuah keluarga. Tujuan adanya video ini untuk memberikan gambaran pentingnya kerjasama antar anggota keluarga dalam hal apapun, termasuk dari segi perekonomian, untuk menciptakan sebuah keluarga yang diharapkan. Dengan adanya video ini, semoga dapat menginspirasi masyarakat untuk terus berupaya menciptakan keluarga yang maslahat, keluarga yang baik, dan mampu membawa pada kebaikan dengan versinya masing-masing. Keluarga sejahtera, hidup bahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Kaitan dengan video yang sudah disampaikan tadi, kaitan dengan keluarga maslahah, itu juga termasuk menopang. Artinya sebuah keluarga itu akan ada maslahah, di situ ada usaha dalam sebuah rumah tangga, yang mana usaha itu untuk kemandirian keluarga dalam menopang perekonomian,
karena keluarga Mas Ahai itu tidak lepas dari ekonomi yang bagus, ya kan? Tidak lepas dari ekonomi yang bagus, makanya ya, untuk mendapatkan ekonomi itu berbagai macam usaha kita lakukan, seperti di tetangga kita itu punya usaha gripe dengan kemandirian, itu awalnya juga ditesnya sendiri sama suami istrinya, akhirnya mampu mendatangkan tenaga kerja dari tetangga, itu sudah termasuk punya kebaikan memberi lapangan kerja kepada tetangga. Makanya kembali sebuah usaha di dalam membangun warga maslahah ini juga menjadi kunci. Sehebat apapun dalam rumah tangga itu, kalau ekonomi tidak menopang, nggak mungkin akan muncul warga maslahah. Jadi kaitannya video tersebut menggambarkan bahwa warga maslahah tentunya harus ditopang dengan perekonomian yang mantap. Oke. Kapan saya tentang KKN? Alhamdulillah, yang pasti masyarakat itu terbantu dengan adanya KKN yang membantu kegiatan masyarakat. Kemudian KKN juga bisa belajar dari kegiatan-kegiatan itu. KKN bisa belajar bagaimana bermasyarakat. Yang sangat luar biasa dan KKN untuk tahun ini alhamdulillah semuanya mengikuti kegiatan yang ada di Desa Trowojo, bahkan membantu anak-anak untuk belajar rebana, belajar kiroat, belajar beda, terus lebihnya itu suatu kebanggaan bagi kita warga yang ketempatan KKN dari Tuhan. Jadi doa saya dan KKN nya di 2 tahun ya, dari 2023 sampai 2024 di desa ini, saya doakan mudah-mudahan semua sukses dunia, sukses akhirat, Allah kabulkan menjadi cita-cita panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.